yang sangat mendesak atau bahkan kondisi yang darurat, maka dibolehkan bagi umat Islam untuk dimakamkan dalam satu makam, dalam satu liang kubur, lebih dari satu orang, atau yang disebut dengan penguburan massal. Sebenarnya pandangan ini adalah solusi di mana ketika kondisi yang normal itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Misalnya, kondisi normal itu apa? Kondisi normal itu adalah pemakaman jenazah di tempat yang memadai, ya, artinya tempat khusus untuk penguburan itu tersedia. Dan yang kedua, petugas yang menguburkannya itu juga terpenuhi dengan baik. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.